Hai sama Bida, berjumpa lagi dengan Bida. Salam Jojoa, nanda bapak tu Rara. Seni nama ni jatuh kelingan I, bas kini Jojohan. Harus baik juga semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Ini sama Bida, dia udah lanjutkan pekerjaan yang semalam yang tertunda. Kita nambusi, nimbungkan tanah ke pokok jagung kita ya, sama Bida jagung merah. Sini Bi udah. Kita siap tadi sarap sambil juga merawat pokok kelapa kita ya. Tengok ini banyak tumbangan ini. Gampang dia tumbang sebenarnya. Pohon jagung yang warna merah ini rapuh ya. Rapuh kan. Tahu enggak sobat Bidot? Tadi malam sampai jam 9 malam ramainya di pasar depan sana. Itulah kalau lebaran, menjelang lebaran haji. Ini ku tengok udah pagi-pagi kayak gini udah banyak terdengar suara terdengar suara pembagian kupon. Jadi orang sibuk, kita ngoreklah di sini. Pak udah juga tidak kerja ya, libur semua karena tokehnya kan pulang ke Padang. Pulang ke Padang tokehnya, Pak udah tinggal sini. Paling nanti kalau Pak udah dapat daging dari tokehnya lah. Tokehnya itu. Tengok ayam ini sahabat Bida, kemana pun Bi udah pergi. Kalau sekeliling rumah ini ngikut aja. Kadang Bi udah naik kereta pergi ngantar anak sekolah pun ngikut ini ya. Karena dia nggak punya mama dari kecil sahabat Bida. Makan minum kelapa degan ya sahabat Bida. Kelapa degan apa kelapa muda? Kelapa muda. Iya. Tapi namanya apa? Bahasa karunya bahasa degan. Itu bahasa Indonesia loh Bang J. Bukan bahasa karo. Kalau bahasa karonya bukan degan, mumbang. Oh. Iya. Mumbang hijau. Kelapa hijau itu juga mumbang. Iya, ini namanya mumbang. Mama enggak. Enggak. Mau katanya ya? Bapak tiga. Bapak mau lah. Sedap. Dulu manis loh Pak. Iya sekarang tapi juga sikit. Manis. Sini dah. Segar. Ya. Sini. Dari sini ya, segar. Segar.
Coba. Coba lagi ya. Mantap. Mantap. Batu enak loh, Pak. Batu enak? Rasa-rasa kelapa ini. Batu enak lah. Rasa-rasa kelapa katanya. Mari makan ayam gepek. Sudah selesai membersih jagung dan kacang tanah kita ya sahabatnya. Di udah ini karena banyak bunga. Ya. Musuh terbesar. Nah ini Pak Uda mau masak. Mau masak apa Pak Uda? Pucuk ubi. Mau kering gulen rendang dundai? Habis rendangnya ya. Rendang di rumah gak lama menunggu ya. Iyalah, namanya makanan. Ini pohon kelapa ya Sabu Ina. Ini kelapa dulu, bibitnya ini kita ambil tempat Nandi Bakti ya. Ini Bang. Tapi di depan rumahnya udah ditumbangnya Bu juga, untung kita udah siapkan dari itu bibitnya.
sudah subur dan sudah naik juga pohon sirih kita. Sebenarnya batas kita ini ya, sebab beda ini batas kita. Nah, tapi kita bersihkan juga lah ke sana kan. Ini batasnya. Bibi udah tetap juga tanami itu pucuk ubi kita semua. Nah, jadi kita sejajar semua nanam ke sana lah. Udah naik ke atas. Sampai di sini dulu video kita untuk hari ini ya, sebab kita juga sudah siap narik jagung dan kacang tanah juga udah bersih lah tanah kita yang sebelum ya sebelumnya. Dan ingat, jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat. Sekian dulu, salam jauh-jauh Horus. Sampai jumpa sahabat Buda, dadah sahabat Buda. Dan Bi Uda juga, kami mengucapkan sekeluarga selamat Hari Raya Idul Adha buat sahabat-sahabat yang merayakan ya. Dan terutama juga bagi ibu dan bapak yang di Singapura dan ibu juga yang berada di Malaysia. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat ibu ya. Oke sahabat Uda, dadah. Nah, Bi Uda juga lupa, dan buat sahabat-sahabat Bi Uda juga yang merayakan ya.